Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian PMK dan Kementerian Kesehatan untuk penurunan angka stunting. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi menyatakan, Jabar masih punya PR untuk menurunkan angka stunting dari 20% menjadi 14% di tahun 2024. Ditemui di Kota Bandung Senin 23 Oktober 2023, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang Sumiwi menyatakan apresiasinya atas penurunan angka stunting di Jawa Barat dari 24,5% pada tahun 2021 menjadi 20,2% pada tahun 2022. Namun menurutnya angka tersebut masih terlalu tinggi dari target pemerintah pusat yaitu 14% pada tahun 2024. Karenanya berbagai upaya terus dilakukan oleh Kemenko PMK dan Kemenkes bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten serta Kota agar angka stunting di Jawa Barat terus turun. Upaya tersebut diantaranya dengan edukasi tentang gizi, screening masalah gizi hingga menerapkan instruksi Presiden Joko Widodo agar semua puskesmas memiliki USG dan memiliki alat-alat ukur berat serta tinggi badan yang standar. Dua hal ini ditentukan oleh banyak hal. Nomor satu, untuk gizi yang lebih kuat, itu ada ketahanan pangan di rumah, itu diprioritaskan untuk beli apa, misalnya oh harusnya bisa beli telur, ternyata dipakai beli rokok. Jadi itu sangat, asupan gizi sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Dan yang paling kurang dari asupan gizi anak-anak kita adalah protein hewani, jadi telur, daging, ikan, dan seterusnya. Nah yang kedua, infeksi. Infeksi itu ditentukan apa? Air bersih, jamban, kemudian imunisasi. Nah itu harus kita kerjakan semua supaya anak-anak kita pada masa yang paling krusial ini tidak sakit. Maria Endang juga menegaskan, stunting dipengaruhi terutama oleh dua hal yaitu asupan gizi anak yang ditentukan sejak ibunya hamil, serta infeksi atau sakit. Jawa Barat mendapatkan perhatian besar untuk penurunan angka stunting karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Karenanya Menko PMK langsung turun tangan memimpin strategi penurunan angka stunting di Jawa Barat. Hal itu agar pada 2045 target Indonesia emas tercapai. Budi Hartati, Bandung TV.